Pemirsa, masih dari Kabupaten Aceh Barat Daya, selain menggelar bakti kesehatan, personil Polres Aceh Barat Daya juga melaksanakan kegiatan lomba kuliner dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 yang bertempat di Mako Polres Aceh Barat Daya, Jalan Bukit Hijau, Kabupaten Aceh Barat Daya. Personil Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan lomba kuliner dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 2024 yang bertempat di Mako Polres Aceh Barat Daya, Jalan Bukit Hijau, Kabupaten Aceh Barat Daya. Kapolres Aceh Barat Daya AKBP Agus Sulistianto menyampaikan bahwa kegiatan perlombaan kuliner ini dari Polri dan untuk Polri dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Bhayangkara yang ke-78. Dengan digelarnya kegiatan perlombaan ini diharapkan dapat memberikan semangat, motivasi dan meningkatkan kekompakan serta semakin mempererat hubungan silaturahmi di antara anggota. Dalam perlombaan kuliner kali ini yang menjadi juara pertama yaitu Sat Intelkam, untuk juara kedua Sat Polairut, Sat Binmas, SPKT, sementara untuk juara ketiga dimenangkan oleh Sat Lantas.